Untuk kali ini kita nak tunjukkan cara-cara nak brew coffee menggunakan coffee dripper. Ini adalah drip coffee yang saya gunakan. Di sekeliling ni adalah filter yang sangat halus yang digunakan untuk menapis kopi. Material untuk coffee dripper ni adalah stainless steel, ianya tidak berkarat dan boleh digunakan berulang kali. Ini adalah kopi yang digunakan untuk malam ni. Kita nak buat brew coffee dan saya pakai daripada brand Soul. Untuk nak tahu berapa bajet sebenar kopi yang akan disiarkan di hujung video nanti, kita akan timbang berapa gram kopi yang kita akan pakai untuk 1 cup. Jadi kita pilih dululah kopi apa yang kita rasa kita nak minum untuk malam ni. Jadi saya pakai Sao Paulo Blend. Untuk 1 cup yang biasa digunakan adalah 10 gram kopi yang bersamaan dengan 1 sudu besar.